Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan mobil kru peliputan TV One di Tol Pebalak, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 3 orang tewas di lokasi, sementara 2 orang terluka dievakuasi ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Mobil kru peliputan TV One kondisinya rusak parah usai dihantam truk di Tol KM 315 Jalur A Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Korban meninggal dunia, sopir minibus Sunardi, warga Cakung, Jakarta Timur, Marwan, kamera person TV One, dan Alwan Syamidi, kamera person TV One. Ketiga korban meninggal di lokasi akibat luka berat di kepala. Sementara 2 korban selamat, Gigi Aspro TV One dan Felicia Amelinda, reporter, langsung dilarikan ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Menurut korban selamat, kecelakaan berawal saat tim peliputan hendak liputan ke wilayah Lamongan, Jawa Timur. Namun saat di Tol Pemalang, mobil mengalami masalah dan tiba-tiba dihantam truk paket dari arah belakang. Jalan. Terus? Emang berhenti, jalan. Karena mau kacanya jelek. Berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala. Harus manual disiram. Terus pas berhenti, supirnya lagi nyiram-nyiramin. Ketiga jenazah korban dibawa ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Sementara korban luka-luka masih mendapat perawatan intensif medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.